saya ketemu dengan seorang pemuda Bali di tempat di gym, bicara-bicara tentang desain. Karena saya tentu sebagai Rudana banyak punya rencana untuk membangun atau membangun perusahaan. Saya sangat bangga. Sebagai pengamat seni, saya tentu saya tahu kemampuan daripada Agung Pras untuk mendesain sebuah buah usaha kecil. Akhirnya timbul ide untuk desain Odette restoran dan dipercaya kepada Agung Pras. Agung Pras juga bekerja maksimal sehingga kita dapatkan Odette seperti apa yang kita lihat sekarang, tentu dengan desain dari Agung Pras yang betul-betul masih muda tetapi mempunyai komitmen untuk bagaimana meningkatkan dan memajukan dunia desain interior desain, yang juga saya bangga karena beliau adalah putra Bali. Dan untuk selanjutnya tentu saya sering pernah dialog dengan Agung Pras, termasuk saya undang ke Museum Rudana. Di Museum Rudana tentu banyak seni, banyak nilai-nilai desain di sana. Jadi kita berdialog, kita berkomunikasi. Setelah saya putuskan dan semua memutuskan untuk memilih desain dua, Agung Pras sebagai desainernya dan Agung Pras membawakan desain, membawakan contoh-contoh desain. Agung Pras tentu wawasnya sangat luas untuk mencari contoh-contoh desain dan juga membuat sketch-sketch desain yang mana sangat membuka wawasan saya sendiri untuk menentukan pilihan, sehingga lahir Odette yang suasananya penuh rileks, ceria dan juga profesional penampilannya, dan nuansanya nuansa natural yang saya sangat bangga dan sangat kesan adalah di mana Agung Pras juga menyampaikan kita berbuat dulu, berkarya dulu, baru kita nanti tentukan harganya. Jadi harganya sangat juga bagus bagi kami dan bagus bagi desainer, sehingga betul-betul kita harapkan ke depan desain dua akan dapat mendesain hal-hal yang lebih besar lagi.